Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita jalan-jalan menikmati suasana malam perayaan Imlek di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Jadi dari rumah ke Jalan Gajah Mada kira-kira perjalanan sekitar 20 menit. Malam ini tidak terlalu macet, jadi lancar-lancar saja sampai ke Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada ini adalah jalan yang jalan tua, bisa dikatakan juga sebagai heritage-nya Kota Denpasar. Sebagai kota tua. Jadi nanti di sana kita lihat lampion-lampion yang terpasang indah di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar. Ikuti saja perjalanan kita sampai selesai. Tahun baru itu di sana budaya ya. Lebih keras itu. Iya, harus dikukus baru dia mau untuk apa ini? Keranjang. Oh, kue keranjang. Yang punya gigi ini enggak ini, giginya bisa copot. Nyantol. Apa itu? Kue keranjang. Gak pernah aku makan. Kue apa namanya ya? Ayah goreng pakai telur. Diiris dulu, terus dicelup di telur, terus digoreng. Bukan kue itu ya? Apa namanya? Tempe menjes. Oh lah. Itu tempe menjes ya baru enak. Kalau ke Malang tuh baru. Iya, tempe menjes tuh baru goreng pakai telur. Anu tempe yang itu dari kacang itu loh enak itu juga. Pernah, Dek? Pernah. Ya, apa sih jenengnya? Budiani sering bawain. Kesenangannya Randy itu. Bukan oncom ya? Bukan. Kan, bukan dia. Ada yang dari kacang. Tempe dari kacang. Makannya pakai lombok. Si Randy itu suka banget. Kalau maminya datang itu pasti pesenannya. Laris deh. Rame sekali warung bujukis. Warung apa itu? Rujak. Nasi jenggo. Ada rujak. Nasi jenggo, rujak. Ada orang Chinese food. Barang mudi kata. Halo. Halo. Indo lalapan. Jadi rasa Indonesia. Lalapan. Durian ya? Iya, memang 10 ribu. Tadi?
legenda beneran. Rumahnya Ogoko dibikin dulu, Ogokonya belum jadi. Iya, duriannya 10.000 cuma tuh. Mana nggak ada? Lu sana tadi? Oh iya tadi. Kayak di Kapasan kali. Kayak di negeri Cina kita. Di Kapasan dulu, Kapasan Surabaya itu. Iya, Kapasan Surabaya. Ya, lain. Bagus deh. Iya. Video deh. Ya bagus. Ini kita berada di Kia-kia. Kia-kianya Bali. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kita malam ini kita lagi jalan di Jalan Gajah Mada Denpasar. Ini suasananya Imlek. Suasana Imlek. Jadi ada lampion. Nah, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah mungkin jenuh, jalan-jalan lah ke Jalan Gajah Mada Denpasar. Asik ada lampionnya nih. Ini warung kopinya udah buka belum nih? Serasa kita berada di Cina tutup, kita nih. Tutup semua nih batu-bata. Oh, batu-bata. Ini berapa hari nih dipasang nih? Seminggu kali ya? Setiap tahun gini? Iya. Setiap tahun. Tadi. Kita kanan aja dulu. Putar lagi ya? Putar lagi. Putar lagi sekali. Mobil ini enggak mau jalan tadi. Dia berubah haluan. Belok kanan jalan saja. Terus. Jatuh. Sama dengan kita maunya sekali lagi sudah habis disopo 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 kita putar kembali. Ini putaran yang kedua, kita ulangi lagi. Saya udah kasih lampu ya tahun mbak. Iya, nggak ada lampunya jadi nggak kelihatan ya. Kalau siang baru kelihatan. Selamat tahun baru Imlek 2575. 2575. Gong si Pa Choy. Dia belum beli. Oh, kasihan kan. Pak, kan Pak, kasih ini aku mau beli yang bagusan. Nanti. Enggak bisa parkir situ. Ini ada motor dulu. Itu enggak bisa masuk situ. Di sana. Masuk sana dia? Terserah. Kalau mau foto-foto, masuk sana. Kalau jalan kaki ini udah gak boleh parkir ya? Gak boleh.